memeliharanya dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaan melainkan dengan mengasingkan diri daripada manusia. Okey, ya. Lidah ni banyak kebaikan yang boleh kita dapat daripada lidah. Kita bercakap sesuatu yang bermanfaat, kan? Makan ibnu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Dia diam. Apa nama? Jadi banyak manfaat yang kita dapat daripada, banyak faedah yang boleh kita buat, yang boleh kebajikan yang boleh kita dapat daripada anggota lidah ni. Dan kejahatanmu banyak juga daripada dia, daripada lidah ni. Maka lazimkan akan memelihara lidah ni, dan tiada menolong akan dikau tidak menggunakan lidah ni untuk adat, dan tiada menolong akan dikau atas selamat daripada kebinasaan lidah melainkan dengan mengasingkan diri daripada manusia. Mengasingkan diri daripada manusia dipanggil uzlah. Mengasingkan diri daripada manusia, dia bila kita asing diri daripada manusia ni, artinya apa? Manusia terselamat daripada kejahatan lidah kita. Itu antara kebaikan, mengasingkan diri daripada manusia. Mengasingkan diri daripada manusia ni bukanlah duduk sorang-sorang tinggal habis tak berdua, kan? Maksudnya mengasingkan diri daripada manusia ramai, hanya berada dalam kumpulan, kumpulan kita ya, kumpulan berjamaah, kumpulan jamaah ya, di antara kita. Tak bergaul campur baur dengan yang lebih kurang, sebab kalau lidah kita ni apa nama, tak selamat daripada menyatakan kejahatan seseorang lain, kan? Mengasingkan diri. Dia memanglah orang nak berjalan ni, nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni, dia kena ada ikhwan, kena ada jamaah, kena ada kumpulan sekapan, kena ada kawan sekapan. Mengasingkan diri ni bukannya totally, bukannya total langsung tak ada kawan, kan? Kan? Nak berjalan, nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dia kena ada ikhwan. Salah satu syarat dia, salah satu cara dia, dia kena ada saudara, kena ada, dalam bahasa mudah kita panggil member sekapan. Kena ada. Nak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni, dia kena ada member sekapan, kan? Kena ada. Mengasingkan diri ni bukannya mengasing diri secara total, bukan. Bukan. Itu lah. Dalam amalan dia ada satu panggil uzlah ataupun dipanggil khulwah, kan? Khulwah. Artinya dia betul-betul mengasingkan diri daripada manusia, di antaranya dengan maksud supaya manusia terselamat daripada kejahatan lidah ni. Ya, mengasingkan diri bukan secara total, bukan totally, bukan. Kemudian Imam Ghazali dia letakkan juga beberapa syarat bagi orang yang nak beruzlah, kan, yang nak mengasingkan diri daripada manusia, daripada manusia ataupun khulwah. Di antaranya, kalau dia mengasingkan diri daripada manusia, dia bukan berniat untuk meninggikan makamnya. Kan? Dia mengasingkan diri daripada manusia, naik pergi tempat yang sunyi, duduk seorang-seorang beribadah, kan? Bukan dengan niat untuk meninggikan makamnya. Bukan, tak boleh niat je tu. Niat je tu tak jadi. Uzlah dia tak jadi. Ataupun dipanggil khulwah, tak jadi. Jangan niat untuk meningkatkan makam dia, tak boleh. Itu dipanggil syahwat, syahwat yang tersembunyi, syahwat, syahwatul khafiyah. Kan? Tak boleh, tak boleh niat untuk tingkatkan makam derajat dia, tak boleh. Lagi satu, ada dia dengan tiada dia di kalangan masyarakat sama sahaja. Ketua kampung tak boleh lah keluar uzlah. Ketua kampung tak boleh, tak boleh. Itu syarat tu, syarat nak uzlah. Apa dia? Ada dia di antara masyarakat dengan tiada dia di kalangan masyarakat sama sahaja. Kan, kalau ketua kampung, YB, Pak Imam, tak boleh uzlah. Tak boleh, tak boleh. Kan, nak mengasingkan diri, mana nak mengasingkan diri ya. Sekejap dia kan, tak boleh. Kan, dia tak boleh. Ada dia dengan tiada dia di kalangan masyarakat sama sahaja, ya. Sebab dia ada apa, dipanggil konsep uzlah, kan. Juga ustaz, aku ya, tu sebelum Nabi Muhammad lantik pergi Nabi kan, dia selalu menyendiri begitu. Itu macam mana buat tu? Itu buat yang tu ustaz, bukan ustaz, yang tu uzlah, kan?
Dan Nabi Muhammad waktu tu ada dia dengan tiada dia dengan masyarakat sama eh. Dia tak ada apa-apa, dia tak ada apa nama? Tuan kampung ke apa tak ada. Maksudnya itu Nabi Muhammad. Dia itulah dia pergi ke Gua Hira, dia beribadah dengan syariat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hati baginda waktu tu gundah. Gundah melihat masyarakat yang syirik bergelumang dengan pelbagai dosa. Jadi Nabi Muhammad ni dia muzdah, dia punya dia beribadah. Kan? Allah Ta'ala bagi ilham kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruzlah beribadah. Kan? Sehingga di situ Rasulullah mendapat wahyu petang, wahyu pertama. Kan beruzlah, Rasulullah beruzlah beribadah. Kan? Rasulullah waktu tu dia baginda dah tak dah gundah dah, sedih melihat masyarakat. Akhirnya Rasulullah beruzlah dan beribadah. Akhirnya mendapat wahyu. Kan wahyu pertama. Sudah. Menyendiri. Dia dalam satu-satu amalan thariqah ni dia ada satu panggilan amalan, ada yang panggil uzlah, ada yang dipanggil khulwah. Kan? Ada yang panggil uzlah, ada yang panggil khulwah. Khulwah bersendiri. Kan? Bersunyi-sunyi dengan Allah Taala. Pergilah ibadah. Kan? Tak boleh niat untuk tinggikan maqam, tak boleh niat apa tu supaya dia lebih pada orang, tak boleh ada dia dengan tak ada dia dengan masyarakat sama sahaja. Kan? Beribadah ya, beribadah kerana Allah Ta'ala, qasad kerana Allah Ta'ala sahaja, nak tawajuh hati dengan Allah Ta'ala untuk redha Allah Ta'ala. Kan? Ada beruzlah. Di antaranya selamat orang yang beruzlah ni menyendiri, dia selamat kejahatan mulut dia tu. Selamat orang lain selamat daripada jahat mulut dia. Di sudut tu orang yang tidur lebih baik daripada orang yang jaga. Dia ni kalau dia jaga dia habis mulut dia, tapi dia tidur senang. Tidur bagus. Di sudut tu orang tidur, dia tidur lagi bagus. Kan di sudut tu lah. Kalau dia jaga macam-macam mulut dia. Kan? Jadi baik dia tidur senyap habis, tak ada dosa. Kan? Jaga mulut. Kan? Sebab kejahatan lidah. Beruzlah. Beruzlah. Dia ada macam-macam. Masa saya ingat masa saya belajar di Pusat Tubuh dulu, ada satu Tok Guru ni, Tok Guru ni meninggal lah, Ustaz. Meninggal. Dia ceritalah tentang apa ni kawannya ketika berguru dalam satu amalan zikir kan. Guru suruh pergi apa ni beruzlah. Pergi di satu tempat dan beramal kat situ. Berzikir kerana Allah lah. Kan? Berzikir kerana Allah. Untuk apa nama? Pergilah berzikir beramal. Jadi dia cerita lah. Kawan kawan. Dia Ustaz nampak harimau. Nampak harimau. Kan harimau datang. Tak lari. Itu nak uji tawakul dia dengan Allah Ta'ala. Serah diri dia dengan Allah Ta'ala. Kan? Tak tahulah harimau tu harimau yang betul ke, harimau makhluk gaib ke, ataupun itu daripada guru dia nak menguji kan. Dia kata nampak harimau. Bukan dia kata kawannya, kisah kawannya. Harimau datang dia tak lari. Kan? Makhluk tak berkuasa, Allah Ta'ala maha berkuasa. Tak lari. Limau datang, ular tak lari. Allah Ta'ala maha berkuasa, makhluk tak berkuasa. Kan? Begitu terus. Perempuan menari-nari depan dia. Dia kan, menari. Yang tu dia tak boleh, dia lari. Dia lari perempuan tu, tak boleh pergi. Kan, menari depan, lari. Baru lari-lari, balik jumpa tu. Dia tak boleh. Dia tak boleh apa? Tak boleh lupa perempuan tu. Perempuan tu telanjang bulat depan dia, menari. Kan, jadi dia lari pas itu. Dia balik jumpa tu, dia beritahu tu dia. Dia tak boleh lupa perempuan sampai tu ular mandi kan dia baru dia boleh lupa. Dengan haiwan buah dia boleh dengan perempuan dia lari. Kan lari kan? Tu guru tu lah cerita kan? Saya tak tahulah benda tu, saya rasa gambaran sahaja, gambaran untuk uji dia lah, uji macam mana hati dia bulat dengan Allah Ta'ala kan. Sudah. Jadi ini beruzlah. Sebut beruzlah.
yang tadi tu lain sikit. Mengasingkan diri pada manusia ramai kerana dia fikir kalau dia duduk dengan manusia, dia bercampur, manusia takkan selamat daripada kejahatan lidah. Jadi dia pilih untuk asing. Asing. Tapi ingatlah, bukan total, bukan secara total. Sebab orang yang dekatkan diri dengan Allah Ta'ala ni, dia memerlukan kawan, memerlukan kawan, memerlukan sahabat. Jadi antara perkara yang lebih berkesan, paling berkesan, di antara perkara yang berkesan dalam menangani masalah jahat lidah adalah beruzlah. Bukan berur, beruzlah. Tapi jaga-jaga lah, kena tipu banyak ke. Kan dia rasa dia beruzlah, tapi duk rasa bagus, orang lain semua tak bagus. Kan dia baik, orang lain semua tak baik. Orang lain tak beruzlah, aku seorang je beruzlah. Kan yang pun, yang tu pun tak jadi ke. Kan rasa, dia rasa diri dia bagus lah. Itu, itu bahaya. Itu biasanya dalam dalam tunjuk ajar guru lah. Seorang murid, seorang yang beramal, kan biasanya ini semua atas tunjuk ajar guru, tunjuk ajar guru, guru yang nak. Kan, dan di antara perkara yang dapat apa ni, yang lebih, yang selamat, kan selamat lidah daripada kebinasaan dia, apa dia? Mengekalkan diam melainkan pada ketika berhajat. Diam-diam melainkan ketika berhajat, nak cakap yang perlu sahaja tu cakap. Kalau tidak, dia diam, dia tak cakap apa, tak cerita benda-benda yang lawa, tak cakap. Yang berhajat sahaja, melainkan pada ketika berhajat kepada berkata-kata jual beli, kan, bukan yang penting je lah cakap. Kalau tidak, dia diam. Itu nak jaga. Orang yang biasa, orang yang memang pendiam, senanglah untuk dia. Orang yang jenis cakap, payah untuk dia, untuk untuk dia jaga, kan, jaga nak diam lidah. Orang yang memang pendiam senang, tapi orang yang memang jenis banyak cakap ni susah. Memang mujahadah untuk dia, mujahadah tu lebih buat untuk dia, kan. Tapi ingatlah, kalau orang yang boleh diam pula, tak mestinya dia dah selamat. Dia banyak tipu daya syaitan ni, bah, banyak. Kan lagi dia diam, dia tak nak cakap, datang pula dalam hati dia, bagus aku ni, wali semua cakap aku diam. Dia merasa dia bagus lah, kan, bagus banyak lebih aku ni. Lepas semua ni tak henti ni, tengok macam aku diam. Nah, tu bahaya, kan. Dia banyak halus gangguan-gangguan ni, bah, banyak. Jadi di antara perkara yang dapat menjaga lidah daripada kejahatan dia adalah di diam. Kalau diam, jahat menyakiti hati orang tu tak ada kat dia. Kalau dia di, dia diam, kan. Falyakul khairan aw liyasmut, katalah yang baik ataupun dia di diam. Kan, apa dia perkataan yang ketika berhajat tu bercakap, kecuali bercakap hanya pada ketika berhajat sahaja. Apa dia? Seperti belajar, minta ilmu, nak kena bercakap tu. Yang tu tak apa, itu yang berhajat. Belajar dan mengajar, yang tu kena bercakap, cakap. Yang tu memberi manfaat dan memberi nasihat, itu semua yang berhajat. Cakap yang elok-elok, yang memberi, yang memberi manfaat di akhirat besok, kan. Jadi semua ni, itu di antara cara yang dapat menjaga daripada kejahatan lidah. Apa dia? Yang pertama disebut uzlah, mengasingkan diri daripada manusia. Tapi ingat, mengasingkan diri ni bukan secara total, bukan secara total, kan. Kemudian apa lagi? Diam, mengekalkan diam dan bercakap hanya pada pada ketika berhajat sahaja. Yang ni elok, apa nama, apa ni, dapat jaga lidah daripada kejahatannya, kejahatan lidah. Tapi dapat jaga daripada, dapat terpelihara daripada kejahatan lidah sajalah, bukan bererti dia selamat lah. Dalam hati dia tak kira lagi, kan, duk rasa diri bagus semua, kan. Jaga itu. Saya ada kawan sahabat di pondok, memang baiknya dia, kan. Dia ni dia di pondok ni memang orang kuat baman, kan. Rezeki la ilaha illallah subhan tak tinggal, kan, kawan, kan. Di Johor saya sama-sama dengan dia. Saya pindah Kedah, dia pun pergi Kedah sama-sama. Dia pergi Kedah pun saya punya, saya pun turut sama Kedah, sama-sama dengan dia. Memang baiknya, orang kuat baman, la ilaha illallah, kan, orang bagus orang ni.
sampai dia dah berhenti ya. Berhenti pondok. Dia berhenti dulu masa. Ya. Dia nak cerita buat apa kan? Kerja. Kerja bawa lori. Kan bawa lori. Tak apalah. Lepas tu saya kontak balik dengan dia, saya pergi jumpa ya. Jumpa kan ya. Dia cerita lah, saya mahu kerja lori. Dia tak macam dulu lah dia kata. Dia tak macam dulu lah. Dia berhenti dulu masa ya. Kan? Satu masa tu dalam dia dah berhenti tu, dia datang pulak rambut panjang. Sebelum tu rambut kenek lah, duduk berzikir kuat kan, rambut panjang, datang pulak, datang pulak, dia buat tunggu, minta minta nak tunggu. Kerja ni pedih kan ini kan. Tak apa lah, tunggu tunggu orang kat bawah kan. Saya dah berhenti, saya jumpa dia kan, jumpa dia, dia dah kerja, kerja buat lori. Dia cerita kisah dia. Dia kata aku ni banyak dah teruk lah, dia kata teruk lah, terlibat habis semua, semua benda dia terlibat kan. Ayat dia, dia dah kerja, dia bawa motor, ada motor semua dengan perempuan yang cerita dia kata. Dia cerita dengan saya kan. Masa saya jumpa tu dia kemalangan kan, dia kemalangan. Mak dia tak pergi kerja kat Pinang, dia tak pergi kerja kan, dia pergi kerja Pinang kan. Dia kerja Pinang. Lepas tu dia fikir dia nak cukup lah, tak mau nak berhenti lah kan, nak berhenti dah, nak balik rumah nak jaga mak dia. Dia balik nak berhenti jaga mak dia tu, dia kemalangan, patah tangan kanan, tangan kiri patah, tangan kaki kanan patah, lidah macam lidah koyak, cakap ni cakap telur. Dia pula yang dia balik pada kerja ingat nak jaga mak dia pula jaga dia. Dia pak dia sembang lah. Lepas tu dia cerita habis kisah-kisah dia duduk pondok tu. Saya ada sekali lah, masa saya duduk pondok sekali kan. Kata aku dulu, kata aku duduk beramal, kata duduk beramal apa rumah kan, keluar-keluar pada surah, sisih orang dalam hati, aku ni bagus kata pada orang lain. Dia ni tak ada apa, boleh tengok orang yang pakai serban macam macam dia juga pakai serban. Dia kata dia ni serban yang lebih isi tak ada. Dia cerita habis masa dia cerita masa dia duduk beramal kat pondok tu. Dahlah bila aku berhenti tengok apa jadi kat aku, kata terlibat dengan semua, dia terlibat dengan perempuan, semua terlibat perempuan, bawa motor kawan. Terkejut. Macam kejutan budaya lah. Saya nak cerita poin yang mana, yang tadi tu dia beramal kan, dia belagak, dia ujuk angkuh kan. Dia kata lepas-lepas berzikir tu keluar pada surau kan, bila selisih dengan orang lain dalam hati dia, tak ada apa hari ni. Kawan tu bukan sebab juga macam dia kan, tengok sebab kawan tu besar pada sebab dia. Dia kata ni tak ada apa, sebab ni isi tak ada. Dia cerita sendiri kat saya kan, dia nak cerita, dia duk cakap, dia duk beramal-amal macam tu, tengok apa jadi kat dia, kata kan, apa jadi kat dia. Allah Ta'ala bagi habis semua dia terlibat kan, dapat motor satu, bawa perempuan tanah sini, semua dia kena kan. Dia cerita dia menyesal kan. Ni tak buka ya, sebab tak siapa pun tak tahu nama dia kan, siapa pun tak tahu untuk pengajaran dia sendiri kita kan. Sekarang ni dia banyak duit eh, dapat ni kan, so insurans kan, so tapi itulah kisah dan nipu dia cerita tu. Kemudian satu lagi mana dia dalam beramal tadi jaga lidah, jaga lidah, nanti kita dah masuk pondok ke ataupun satu pusat pengajian tetapi hujan Allah SWT tu Tak lepas lagi. Walaupun hamba jadi guru pun kalau hati dia tidak ikhlas, Tak jadi. Tengoklah akhirnya kan, tak jaga amalan yang dia buat banyak-banyak tu, Tak jaga dia. Dia terlibat dengan perempuan semua. Dengan perempuan tu dahsyat, terkejut saya tengok dia cerita ni kan. Barangkali cerita kat saya untuk saya cerita balik lah. Apa maknanya dia pelajaran berkaitan dengan nafsu tak lepas, nafsu amarah, nafsu laumah tak lepas tu, tak lepas nafsu mutmainah tu jenuh lagi tu, dia sangkut lah. Itu sebab tu lah, mula-mula dia beramal lagi pun sebab memang nak tinggi. Dia kata dia terlalu tengok orang pakai serban lebih dari dia mula dalam hati dia, aku dia ni serban je lebih, dia tak ada isi. Dia cakap yang tu, dia kata dalam hati dia. Dia cerita kat saya satu lagi yang penting, nak cerita apa, amalan tu tak jaga dia, akhirnya dia terlibat kan. Satu lagi yang penting, dia sendiri cerita kat, dia kata lagi satu, dia kata
ayah aku, dia kata ayah dia, ayah aku ni kalau duduk kedai-kedai kopi sembang kopi mesti kutuk anak-anak muda, mesti kutuk ni, mesti mengatau orang, mengatau orang, anak orang tu, anak orang ni, anak dia tu, anak dia ni, mengatau pakai seluar pendek, keluar motor, naik motor, oh, motor tak balik malam, tengah malam. Ayah dia suka mengatau orang, dia nak Nana tengok kenal kat aku ni. Saya cakap ha. Dia sendiri cakap, saya pun tak kata apa, dia cakap. Dia kata ayah aku ni suka kata orang, kalau duduk kedai kopi ni mula nak mengatau. Kau tahu kat anak orang tu, kau tahu kat anak orang ni, pakai seluar pendek, buka aurat, habis mengatau anak dia, ayah dia. Nana tengok apa jadi kat aku ni. Okay. Tapi dia cerita ayah dia tak ada lah, entah saya yang ada cerita. Fikir balik kan, betul kita jangan kata orang sampai tak ingat, sampai tak ingat ni. Kan, tak boleh macam tu. Dia yang ada nasihat, mengatakan orang mana ada. Mengatakan orang tak, tak ada nasihat, tegah muka, elok. Kan. Kita nak tegah muka pun, jangan kita rasa kita lebih daripada dia. Kan, salah satu syarat kita nak tegah muka, kita ni jangan dalam hati rasa lebih daripada orang yang kita larang. Tak boleh. Tak boleh rasa, tu pantang lah. Kita nak tegah muka ni, nak tegah muka kawan ni, nak apa, nak buka aurat ke, kita tegur dia. Tak boleh buka aurat. Okey, waktu tu dalam hati jangan rasa kita lebih daripada dia. Ha, syarat. Itu kan? Ha, tu lah. Ya, tu pengalaman lah kawan-kawan duk cerita yang tu. Lebih dah. Kita pun risau. Selamat ke tak kita ni tak tahu. Nah. Jadi lidah ni tak guna melainkan pada perkara yang berhajat seperti mengajar, belajar dan memberi nasihat. Betul? Nah. Bersembah oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah," dia bertanya. "Berpesan olehmu akan aku." Jadi Mu'adz bin Jabal jumpa Rasulullah, minta Rasulullah nasihat. Minta nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya yang maha mulia dan bersabda, "Ya, tahan olehmu atas engkau akan ini." Rasulullah tunjuk lidah tu. Tahan. Rasulullah kata, "Tahan ni lidah." Muhammad Jabal minta Rasulullah nasihat, Rasulullah kata, "Ni, tahan ni Rasulullah. Kata. Tahan lidah." Okay. Artinya lidah engkau yang seperti lidah aku ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Rasulullah pesan, jangan lidah kau yang sama dengan lidah aku ni, jaga dia, tahan dia daripada berkata-kata sesuatu yang dilarang. Dan lidah jaga. Jahat lidah ni. Apa? Peribahasa apa dia? Kerana mulut badan binasa, badan binasa. Mulut badan binasa. Kerana mulut badan binasa. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya dan berkata, "Ya, inilah yang mendatangkan akan aku pada segala tempat kebinasaan." Sayyidina Abu Bakar inilah tempat yang mendatangkan kepada aku segala kebinasaan. Lidah ni, lidah. Jagalah lidah. Tak bercakap sembarangan, tak cakap sembarangan. Cakap yang betul-betul je. Yang betul-betul perlu saja. Kan betul-betul perlu. Imam Syafi'i, dia kalau orang tanya dia soalan, Imam Syafi'i diam dulu. Dia mau dijawab. Orang tanya dia kenapa, dia kata dia fikir, adakah jawapan dia tu memberi manfaat atau tak. Kalau dia fikir jawapan dia tak memberi manfaat, dia diam, dia tak cakap, dia tak jawab. Itu Imam Syafi'i. Kalau ada manfaat, dia cakap. Itu Imam Syafi'i. Lidah. Tapi kalau kita dah boleh diam, bukan berarti kita selamat lagi. Tu, kalau kita dah boleh diam, selamat daripada jahat lidah. Hak lain tak selamat lagi, tak tahu. Kan? Baru jahat lidah selamat. Hak lain tak tahu. Betul? Lidah tak betul lah. Penyair berkata oleh syair, iaitu penyair, "Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah." Ini kata syair, "Luka dengan sebab lembing sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah." Kan?
apa yang dilukakan oleh lidah tak pernah sembuh, tak pernah sembuh. Terus simpan terus sampai mati. Itu lidah jahat, tajam, bisa dia tu kan, bawa mati kan. Kalau lembing pisau boleh sembuh, tapi luka disebab lidah ni dia bawa kemati, bawa kemati. Kan lidah. Jahat dia macam tu. Tapi baik dia pun banyak kan. Baik dia memberi nasihat, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, baca hadis, baca Al-Quran, zikir, istighfar, munajat kepada Allah Ta'ala. Itu kebaikan-kebaikan yang boleh kita dapat daripada lidah. Kebaikan dia pun banyak. Pandai-pandai guna, pandai guna. Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota. Dan dalam kau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan petunjuk bagi segala anggota, dan perkataan yang jahat itu menyebabkan akan jahat segala anggota. Perkataan yang elok akan memberi petunjuk yang baik kepada semua anggota. Betul kan? Bila kita dengar satu nasihat-nasihat yang baik, petunjuk-petunjuk yang baik, jadi kita pun akur, dan anggota-anggota lain semua akan turut perkataan yang baik itu. Perkataan yang jahat itu juga lidah, pengaruh lidah. Perkataan yang jahat akan menyebabkan jahat juga segala anggota. Telah menceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya manusia itu apabila pagi-pagi bersegera oleh segala anggota semuanya kepada lidah dan berkata semuanya baginya, menuntut oleh kami akan dikau dengan nama Allah bahwa engkau betul atas petunjuk pertunjukkan, kerana bahwasanya engkau, jika engkau lurus nescaya kami lurus, dan jika engkau bengkok nescaya kami bengkok kan. Jadi berpagi-pagi, setiap pagi kan, semua anggota jumpa berkata-kata kepada lidah kan, minta supaya lidah ni dibetulkan kan. Sebab kalau kau betul kami semua betul, kalau kau tak betul kami semua tak betul. Lidah. Tidak benar lidah seseorang, seorang hamba, melainkan sehinggalah benar iman seseorang. Jadi lidah betul, hati betul, hati baik, lidah betul. Jadi dia kata kat sini apa yang disebut sini, anggota-anggota lain semuanya menuntut daripada lidah. Kalau lidah betul, anggota-anggota lain turut sama betul. Lidah tak betul, anggota-anggota lain turut sama tidak betul. Sudah sebut kat sini macam tu. Jika engkau lurus, nescaya kami lurus. Dan jika engkau bengkok, nescaya kami bengkok. Lidah. Lidah lurus. Kalau lidah lurus, artinya kalau lidah betul, cakap yang betul-betul yang elok-elok, anggota badan akan turut serta. Contoh macam ni. Ini saya cakap yang elok ni. Bagi petunjuk solat lah, lima waktu bangun solat, apa solat tahajud, apa solat kemudian apa dia, jangan tinggal banyak berzikir kan. Jadi kita dengar, kita pun ikutlah buat, kita buat contohlah kan. Lidah bagi petunjuk yang baik, anggota badan pun ikutlah buat yang baik. Saya cakap yang buruk kan, akan jadi buruk jugalah. Contohlah semua dia berkait dengan hati lah. Berkait dengan hati. Sudah. Dan berkata oleh Malik bin Dinar rahimahullah, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau dan lemah pada badan engkau dan tertegah pada rezeki engkau, maka ketahui olehmu bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tidak memberi manfaat akan kau. Ini petua tip daripada Malik bin Dinar. Apa kata Malik bin Dinar? Apabila melihat engkau akan keras pada hati kau. Keras. Payah nak terima kebenaran, nak terima nasihat pun susah kan. Orang ajak yang baik, dia tahu tu baik, tak mau ikut juga. Keras ke hati kan? Nasihat tak mau, tak mau dengar kan.
ke hati. Dan lemah pada badan kau, badan jadi lemah. Malas. Kan? Kemalai, longlai, malas. Dan tertegah pada rezeki kau, rezeki pun banyak banyak terhalang. Kan? Banyak terhalang, mak tu tak boleh semua, banyak benda tak boleh buat. Rezeki terhalang. Dada pun jadi sempit. Sedih banyak. Kan? Kalau macam tu, kata Malik Dina, ketahui olehmu bahawasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada manfaat. Itu punca daripada lidah. Kalau macam tu, engkau dapati diri kau, maka jaga. Lidah kau telah berkata-kata sesuatu yang tidak memberi manfaat. Jadi, cek lidah. Kan, siapa-siapa duk rasa. Kan, kenapa hati kerah sangat ni. Payah nak timbang nasihat. Payah nak dengar kata orang. Kan, kenapa aku ni kerja asyik nak tengkar dengan orang. Kan. Kenapa aku jadi malas ni, lemah rulai badan. Kan. Rezeki terhalang banyak ni, kenapa sedih banyak, sempit dada. Kan, rumah besar dada sempit. Kan, macam mana ni. Malik bin Dinar kata, cek, jaga, tengok lidah bercakap sesuatu yang tidak memberi manfaat. Jadi mempengaruhi. Kan. Jadi hak ni pun satu sudut juga lah bagi soalan tadi. Kan, lidah tu mempengaruhi anggota badan. Sampai sempit dada dia. Jadi cek lidah. Kan, cek lidah. Tidak berlafaz satu kau melainkan di sisinya satu kataan pun melainkan di sisinya ada raqib dan atu yang mencatat. Kita cakap apa semua ditulis. Kan, dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat pula. Apa yang kita cakap ni? Okey, atik. Kita cakap Melayu ditulis Melayu. Kita cakap Arab ditulis Arab. Maka mungkin atik dicatat. Kan. Jaga. Semuanya akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan. Jaga lidah. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat. Yang kita cakap ni ada waktu dia taat, ada waktu dia maksiat. Kan, taat ni antaranya memberi nasihat, baca Al-Quran, kan. Berzikir, istighfar tu taat lah tu. Menuntut ilmu, memberi pengajaran, kan. Itu semua taat. Ataupun maksiat. Adakala yang kita cakap ni maksiat. Mengatur orang, keji orang, mengumpat orang, kan. Mencarut, menyumpah seranah. Itu maksiat. Kan. Jadi bercakap ni adakala taat, adakala maksiat. Atau yang harus, yang sia-sia. Harus tapi sia-sia. Perkara yang harus ni maksudnya kita bercakap dia, kita tak dapat pahala. Kita pun tak dapat dosa. Cakap benda yang yang harus. Kan. Yang sia-sia. Sia-sia ni maksudnya tak menghasilkan pahala. Kan? Lara. Lara boleh jadi haram. Kan? Apa maksud lara tu? Katakan bawa kepada benda yang syahwat itu haram. Yang harus, yang harus. Tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kan? Harus. Sembang pasal kambing, pasal kereta, pasal kasut. Kan? Pasal make up tu, make up ni. Ini lah. Harus-harus, yang harus saja. Tak ada dosa. Tak ada dosa, tak ada pahala. Tak ada dosa lah. Kan. Yang harus, yang sia-sia. Yang sia-sia ni maksudnya tak ada pahala. Kan, dia nak cakap ni biar sesuatu yang menghasilkan pahala. Kan, bawa kebaikan di akhirat pula. Lara tak bela. Lara ni kalau maksud dia melalaikan. Kan, melalaikan. Lawa ni maksudnya apa? Kalau maksud dimaksudkan kat situ lawa, yang dimaksudkan kat situ maksiat, dosa. Tapi lawa tu kalau maksud dia sia-sia, maksudnya tak ada pahala. Kan? Tak susi dosa. Kita tengok TV tu Maharaja Lawa. Bukan itu satu lawa. Maharaja Lawa. Kan, mereka itu satu hiburan hati je anggapnya. Tapi ada kalau Maharaja Lawa mega kan. Yang tu tak bersabit dengan, kalau kita tak sebut lawa pun memang ada hadis Rasulullah larang kita membuatkan orang ketawa. Kan, membuat orang ketawa. Buat kerja dia memang nak buat orang ketawa. Kan, satu pun lah hadis dah. Kerja nak buat orang ketawa.
Yang tu melalai kan? Yang tu melalai. Itu dah ada satu dosa lah tu kan. Kalau dah dah orang kata mengetawakan orang, tapi orang suka. Macam mana tu? Dia jatuh dosa ke jatuh? Boleh jatuh, boleh jatuh dosa. Macam menyakiti hati orang, lepas tu lah melawak yang melampau. Memang kerja nak bagi orang gelap, kerja dia. Tak jadi lah. Kerja nak bagi orang gelap. Kalau memberi pelajaran di samping bergurau, yang tu tak apa kan. Ni apa, melawak tu yang utama, nak bagi orang gelap tu yang utama, yang utama. Bagaimana saya selalu saya menontonlah melawak tu? Adakah saya adakah saya ni jatuh dosa saya menonton melawak? Kena tanya juga Ustaz. Okey, okey, saya beritahu pendapat saya. Bila kita tengok, kita bagi rating tak lah kat rancangan tu? Kita bagi rating, kita bagi rating. Bila kita tengok ya, dia dia naik rating tu. Kan? Ha, dah bayar. Kita tengok itu buat rating rancangan tu naik. Siaran tu lah naik, rating dia naik. Bila rating naik, iklan waktu tu mahal. Duit masuk. Duit mah? Duit masuk. Jadi kita menyumbang lah. Jadi bila duit masuk, penganjur suka. Jadi penganjur tahu rancangan yang macam ni, rating naik, iklan jadi mahal, duit masuk. Duit banyak masuk. Ha. Kita menyumbang tak? Ha? Ha? Aha. Ah, susu tu tak apa. Ya. Susu tu tak apa, susu tu bagus. Hak-hak tu tu, hak-hak lalai tu. Macam macam contohnya saya bilang mengundi juga. Mengundi, mengundi tu lagi memang terlibat tu ya. Saya tak, saya macam mengundi. Mengundi tu saya suka kumpulan ni. Saya mengundi kumpulan tu. Ya tu memang langsung terlibat tu ya. Terlibat tu ya. Dia cuba tengok dalam tu. Dalam tu percampuran lelaki perempuan, dedah aurat, semua ada. Semua ada. Kan? Kita pula pergi tengok. Tengok kita sumbang rating. Kita sumbang bagi bagi rating dekat dekat siaran tu. Bila siaran tu naik, rating naik, iklan waktu tu jadi mahal. Kan? Iklan tu jadi mahal. Bila iklan mahal, penganjur suka lah. Dia tahu rancangan macam ni akan akan buat dia banyak masuk duit lah. Duit banyak masuk. Jadi bila kita tengok, kita sumbang. Kita menyumbang. Kita menyumbang. Menyumbang ke arah dosa. Sebagai galakan untuk macam tu lah, untuk siaran-siaran yang macam tu. Rancangan kan? Agama, mana ada orang bagi rating, mana orang tengok sangat. Elah waktu tu buah lah, tak ada mahal mana. Kan? Rancangan agama mana ada? Mana ada rancangan macam itu yang ramai. Ah, yang ramai. Oh, penganjur kaya, penganjur kaya. Kan, bertambah-bertambah masuk. Okey, kembali. Yang, yang, yang bagi ke apa? Mula merasa apa? Mula kita yang tengok. Kita yang tengok ni, kita sumbang duit, kita tak sedar. Kan? Beli pula, apa nama, asruah buah lah. Lagi ya. Jaga. Sama yakman mifqal ladzaratin khairan yarah, sama yakman mifqal ladzaratin syarran yarah. Siapa yang beramal, walaupun sekecil zarah daripada kebajikan, Allah Ta'ala akan perlihatkan. Siapa yang beramal, walaupun sekecil zarah daripada kejahatan, Allah Ta'ala akan perlihatkan. Jaga. Kalau tengok drama-drama tu sekejap macam mana? Sama aje lah. Yang tu menteri drama buat. Drama yang bagus-bagus tak apa. Yang bagus-bagus lah. Ada pengajaran. Ada pengajaran yang bagus-bagus tak apa, tengok lah. Yang tak bagus lagi ya. Lalunya drama ni kan, lalunya membuka aurat. Itu pasal. Kan? Tak pakai tudung, pakai baju singkat-singkat kan. Jadi itu pun tak boleh kalau saya. Tapi tengok apa ya? Penyakit lah. Kan? Tengok yang tak, yang tak tutup aurat lah. Cik tengok yang tutup aurat lah. Otak dan susah. Shape of the tongue. Tengok yang tutup aurat. Apa dia? Slip of the tongue. Ustaz tu silap cakap tergelincir lidah. Tergelincir lidah. Tengok yang tutup aurat lah.
masalah. Banyaklah rancangan sekarang untuk orang. Rancangan masalahnya kebanyakan pun tak kita orang pun banyak. Kita tengok siaran yang apa yang dapat sambutan sekarang mana? Yang dapat sambutan. Makilau. Mana ada pelakon-pelakon dia tutup buka aurat? Dan apa ni pengarah dia tu Samsul kan, dia sendiri cakap, dia kata tu antara maksud dia tu, dia nak cerita walaupun macam ni semua tutup aurat pun boleh mendapat sambutan, bukan pada buka aurat tu boleh dapat sambutan, dia buat kan. Walaupun orang dulu tak ada lah pakai macam tu, apa kain batik tutup, lepas tu ada hak hitam pula tutup semua aurat tu, tak ada, tapi dia buat juga, dia kata dia buat juga kan. Walaupun orang, hakikat realiti orang dulu tak pakai yang tu kan, tutup dengan kematik tu, lepas tu ada macam apa orang panggil apa? Scarf, tutup pula kat sini, memang tutup habis lah. Dia kata walaupun realiti dia orang dulu tak macam tu, tapi dia buat juga kan, dia buat juga sebab nak pastikan semua tutup aurat kan, tutup film tu, film dia yang lain tak tahu kan, tapi yang tu buat. Saya pun tak tahu nak bila kan, itulah. So, Ari nak jaga lidah ni bukan senang. Memang susah. Jaga lidah. Sebab tu karakter seseorang tu, Ustaz. Kalau orang tu dah menjadi banyak cakap kan, susah dia nak kontrol lidah. Kalau nature sebenarnya jadi sifat seseorang tu, kalau dia orang jadi pendiam. Baiknya pendiam kita banyak dosa, dosa mulut kita banyak. Dosa mulut dia tak banyak, hal lain tak tahu lagi. Tapi tak. Dia diam-diam pun kita tak tahu hati dia. Haa, kita balik-balik pada hati ni, lawan tu dalam keikhlasan. Allah itu keikhlasan. Ya, betul. Kena belajar buat nafsu dia kan. Nafsu lah. Itu yang belajar aku sekarang pun nafsu. Nafsu lah. Kan, nafsu lah. Nafsu tu dia suka menyuruh kepada kejahatan. Kan, jaga. Dia, kalau orang yang banyak mulut ni, dia ujian dia besar kat mulut dia lah. Kan, mulut dia di antaranya, bagi orang yang diam pula, dia mungkin kejahatan mulut tu tak ada sangat kat dia. Tapi hal lain pula lah, ujian masing-masing. Kan, langsung ujian. Tentulah. Jadi kita terserah sumbang lah. Kan, macam tu, jangan menyumbang. Kalau kita tengok, sebenarnya kita menyumbang. Kan, kita beli pula siaran dia tu, kita tengok. Kita sumbang. Kita menyumbang. Lebih sekarang tak tengok tinggi lah. Ha? Telefon. Macam-macam lah. Telefon lagi lah. Banyak semua tengok telefon kan. Tengok dalam FB lah apa semua. Itu pun sama juga. Ya, aku nak elak. Lagi dalam poket tu. Kan. Pandai-pandai lah bawa ni. Tapi memang lah. Sekecil Zarah pun orang telah tengok nanti. Kan. Semua ada kebaikan ataupun keburuk. Bukan. Semua yang tengok. Apa ni, Imam Abu Hanifah dia tahu, dia tadabbur ayat ni, wa may apa may amal misqala dzarratin khairan yarah wa may amal misqala dzarratin syarran yarah. Dia tadabbur ayat ni, keluar air mata basah jambut ayat ni, ayat fa may amal misqala dzarratin khairan yarah wa may amal misqala dzarratin syarran yarah. Khatib baca tu, imam atau khatib dia dengar baca ayat tu kan, dia duduk lepas sampai solat Jumaat tu, duduk yang lama basah jambut, duduk terpaku dengan ayat tu, ayat sama ayat mal tu kan, terpaku dengan ayat tu, sebenarnya basah jambut Imam Abu Hanifah. Setakut-takut ayat kan, sekejap Zarah pun orang tak dapat lihat kan. Kalau kita beli channel tu tengok pula macam mana tu, tak tahu lah, itu bukan sekejap Zarah tu saya rasa. Elaklah setakat boleh kan, lain kalau fumau nafsan illa usaha. Elak setakat boleh, sekadar boleh kita elak. Jadi kat sini kita jahat jangan mulut, jaga mulut. Dan kita jangan menyumbang, dan jangan cerita biasa kita, jangan duk rasa diri kita lagi baik pada depa. Macam tu lah. Ya, saya rasa di kita ni lagi bagus daripada yang lain. Tadi yang tu, kita cuma tak suka maksiat tu je lah, setakat tu je, setakat tu sahaja, jangan lebih beragu, jangan ada tambah yang lain. Aku ni lagi bagus daripada mereka, tu tak boleh kan, sebab kita tak tahu akhir macam mana kan. Innamal amalu bil khawatib, amalan tu
tengok pada kesudahan dia. Kesudahan penamat dia macam mana kita. Kan depa tu orang lain mungkin sekarang nampak macam lalai kan, tapi akhirnya kita tak tahu. Jadi sebab tu jangan, tak boleh nak inilah, tak boleh nak dabit apa yang kita, yang kita ada sekarang. Tak boleh dabit. Lagi jadi ketahui olehmu bahawasanya perkataan kau itu ada kalanya taat dan ada kalanya maksiat, atau yang harus yang sia-sia. Okey, jaga tiga benda ni lah, sama ada yang kita cakap tu yang taat, yang maksiat, ataupun yang harus saja tapi sia-sia. Harus lagi sia-sia lah, tak menghasilkan pahala. Maka jika ada yang taat seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan dan melarang daripada daripada kejahatan. Ini bagus ni, amar makruf nahi mungkar. Kan menyuruh buat baik, larang buat jahat. Bagus. Ha, kan. Dengan niat yang bagus dan mengikut semua peraturan dan syarat dia lah. Jadi bagus ni, menyuruh yang baik dan melarang kemungkaran. Maka padanya pahala yang besar-besar. Kan kita nak menyuruh orang baik, melarang kemungkaran, itu bagus. Tapi ada syarat dia. Kan di antaranya jangan rasa kita lebih baik pada orang lain. Kan. Dan mestilah dengan berilmu, dengan ilmu. Kan. Bukan larang buta macam tu ya. Dia sebut ya amar makruf nahi mungkar, bukan yang jumpa-jumpa tu larang tu. Ikut caralah, ikut step. Baik kena cara, cara. Dia sebut ya amar makruf nahi mungkar, tapi ada ada seni dia, ada cara dia. Macam kita sebut lah, macam saya sebut makan ayam. Bukan ambil ayam tu makan. Sembelih dulu, siang, masak kan. Ini pun amar makruf nahi mungkar, bukan tahu tahu suruh, tahu larang macam tu ya. Ada cara, ada cara dia. Kan, ada cara dia. Amal makruf nahi mungkar dapat pahala, dapat pahala kan, sebesar-besar pahala. Dan ada yang maksiat padanya seperti siksa, seperti menyuruh mengerjakan kebajikan dan melarang daripada kejahatan, maka maka padanya pahala yang besar-besar. Dan ada yang maksiat, maka padanya siksa yang tiada, yang tiada kekuasa menanggungnya. Dan pada mulut juga, pada lidah juga ada maksiat. Maksiat yang boleh apa ni, yang menyebabkan kita disiksa dengan siksaan yang kita tak mampu nak tanggung. Kan? Yang kita tak mampu, tak mampu nak tanggung. Dan ada kalanya perkara yang yang harus yang keluar dari lidah kita. Kan? Yang harus, yang harus tu kurangkan. Kan? Memanglah nak banyak cakap juga, tapi tak apalah, kurangkan. Dia yang maksiat tu yang yang paling mungkin yang tak mahu. Maksiat kan, namimah, mengadu domba, mengumpat, mengkeji, mencela, berbohong kan, mencarut, menyumpah, sumpah serana, itu semua yang dilarang, yang dilarang, menyakiti hati orang lain kan, itu semua dilarang. Maksiat tu jaga, yang harus tu, yang harus tu jaga juga lah, jagalah, jaga sungguh lah kan. Tapi yang paling utama sekali maksiat kan, nanti yang lebih dalam lagi yang harus pun kita jaga kan. Sudah. Dia yang harus ni boleh jadi pahala kalau dengan niat yang baik, yang baik. Ah ha, itu kena. Yang harus ni boleh jadi pahala kalau dengan niat yang baik, yang baik. Dengan niat yang bagus. Kan? Contohnya bagi tahu bercakap tentang resipi masakan. Harus ke? Harus tak? Harus ke sunat? Harus bercakap tentang resipi masakan kan. Tapi kalau niat kita baik, dia boleh jadi pahala. Kan kita sampaikan resipi masakan ni untuk apa? Untuk menjinakkan hati 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 jiran kita. Dia kita tahu dah jiran kita tu dah lain macam kita. Kita beritahu pada resipi masakan ni, kita kita bergurau dengan dia. Asalnya harus. Kan asalnya harus, tapi benda tu menjadi pahala kalau kita dengan niat yang baik, yang baik. Kan? Sudah. Faham kan? Benda yang harus boleh jadi pahala dengan maksud dan tujuan yang baik, yang baik. Boleh jadi pahala. Okay, baik, kita berhenti sini dulu. Semoga kuala musanif sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabila masyaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa'ala alamin, wa salatu wassalamu ala asyafiq al-anbiya, wa'ala salim, wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbak, hubbama yuhibbuk, hubbama yubayyinuna ila hubbik, Allahumma ij'al hubbaka abba ilayna min nufusina. Ahlina mimma ibarik bilhamadika ya Allah rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.
Terima kasih.